Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk menangkap tiga orang berinisial MA, DS, dan RG karena merusak besi penahan jalan RE Marta Dinata dari Sungai Japat ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap PLTGU Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Ajun Komisaris Besar Polisi, Putu Holis Ariana mengatakan, personilnya melihat sekelompok orang tersebut menaikkan besi ke tempat kejadian perkara sewaktu memantau kegiatan anti-premanisme di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Priuk. Menurut Holis, tersangka mengakui sudah dua kali melakukan perbuatan tersebut. Padahal besi-besi tersebut gunanya menahan jalan RE Marta Dinata dari aliran air Kali Japat agar jalan tetap kokoh. Adapun barang buktinya yaitu satu buah palu, satu buah besi ukuran kurang lebih 3 meter, dan satu perahu yang terbuat dari styrofoam. Selain itu, kemarin kami juga telah mengungkap aksi premanisme yang melibatkan 3 orang pelaku terjadi di area akses keluar masuk bagian barat Pelabuhan Tanjung Priok, yang ini sangat-sangat membahayakan bagi kendaraan terutama truk yang melayani kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan juga kendaraan-kendaraan truk yang akan memasuki objek vital PLTGU Tanjung Priok. Perbuatan ini bisa terdeteksi atas kegiatan penyelidikan yang telah kami lakukan. Modus dari pelaku adalah mencuri, mengambil, dan merusak penyangga sambungan jembatan yang ada di akses jalan sekitaran Tanjung Priok sebelah barat. Para tersangka dikenakan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau kejahatan terhadap ketertiban umum pasal 170 KUHP dan atau tindak pidana perusakan pasal 406 KUHP. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.